Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Tips dan Trik bersama gua Awan Darmawan. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber gua ya. Dan pertanyaan ini juga banyak ditanyakan di grup-grup pecinta ikan Mas Koki di Facebook maupun di WA ya. Dan pada kali ini gua mau mencoba menjawab versi gua ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, kenapa kebanyakan akuarium ikan Mas Koki dasarnya polos ya, kebanyakan ya. Itu alasan utamanya menurut gua ya, karena untuk menjaga kebersihan pada si akuarium itu sendiri dan menjaga kualitas air ya. Karena karakter ikan Mas Koki itu sendiri sedikit berbeda dengan ikan lain, di mana ikan Mas Koki itu termasuk ikan yang rakus atau doyan makan ya guys, sehingga lebih banyak juga mengeluarkan kotoran-kotoran ya, atau istilahnya ee ya, seperti ini guys ya, tuh ee nya ada yang belum tersedot oleh filter ya. Nah ini, nah itu adalah alasan utama mengapa para penghobi ikan Mas Koki yang senior ataupun pemula itu kebanyakan dasarnya itu polos, tidak diberi pasir malang ya, ataupun bebatuan ya, ataupun instrumen lain ya, seperti tanaman, tanaman asli ataupun tanaman palsu ya, karena alasannya untuk menjaga kualitas air ya. Dan juga apabila kotoran mengendap pada media tersebut, pada pasir malang ataupun batu, yang nantinya bisa menjadi bom amoniak ya, yaitu bisa menyebabkan koki-koki kita mengalami kematian ya. Itu dia alasan utamanya kalau menurut gua mengapa para penghobi ikan Mas Koki membuat dasar di akuariumnya itu polosan atau tidak ada apa-apa seperti ini. Ini akuarium gua yang berukuran 70x35 cm, ini polos, tidak ada dasarnya. Dan ini juga sama akuarium gua yang ukuran 100x40 cm, ini polos juga guys ya. Karena pengalaman gua dulu, gua pernah memberikan bebatuan dan juga gua juga pernah memberikan pasir malang, dan itu jadi si filtrasinya tidak berjalan dengan maksimal guys ya. Cuman ada beberapa juga penghobi ikan Mas Koki menggunakan pasir malang atau bebatuan. Cuman syaratnya si penghobi itu harus rajin-rajin melakukan water change ya, atau ganti air serta membersihkan media-media instrumen tadi ya, seperti pasir malang ataupun bebatuannya itu harus rajin-rajin ya guys ya. Kalau posisi polosan seperti ini, biasanya gue melakukan ganti air atau water change 70% itu setiap seminggu sekali ya, itu cukup untuk filter kondisi yang sudah matur atau matang ya guys. Cuman kalau untuk nanti umpama teman-teman ada yang menggunakan pasir malang atau bebatuan pada dasarnya ini, itu akan lebih sering ya dibersihkan ya, karena khawatirnya terjadi bom amoniak ya, itu kotoran mengendap pada media tersebut dan sehingga ikan-ikan mengalami keracunan amoniak ya guys ya, dan ikan dapat menyebabkan ikan-ikan tidak sehat dan ujung-ujungnya mengakibatkan kematian pada ikan. Oke guys, itu adalah alasan gua untuk kenapa kebanyakan akuarium Mas Koki itu filternya polosan ya.
Apabila teman-teman penonton mempunyai alasan lain, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kalau alasan gua karena untuk menjaga kualitas air, dan kita mengingat karakter ikan maskok itu ikan yang rakus dan lebih sering mengeluarkan kotoran. Nah, khawatir terjadi pengendapan dan terjadi bom amoniak ya, teman-teman ya. Oke, apabila ada alasan lain ataupun pengalaman lain, silahkan di-share di kolom komentar. Cukup sekian dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari gua yang pastinya bermanfaat untuk sesama penghobi ikan mas koki. Akhir kata, gua ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.